saya tak akan panjangkan apa ni pembukaan ini, dan sebab kita akan beri masa yang sepenuhnya kepada kedua-dua yang lebih layak ya pada malam ini, iaitu Profesor Madya Dr. Kamariah Kamarudin selaku pembudahcara dan juga penyampai kita pada malam ini Dr. Omohani binti Abu Hassan. Dengan itu saya mempersilakan, tafadhalu insya-Allah ala barakatillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله terima kasih yang dihormati Ustazah Dr. Fawiyah untuk Lubuk Alias Haji Maming merupakan jawatankuasa Liga Kekhusyuan Islam Antarabangsa Malaysia dan juga Ustaz Wan ya yang juga merupakan jawatankuasa Liga Kekhusyuan Islam Antarabangsa Malaysia. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Taala Ya Rahman Ya Rahim kerana mengizinkan pertemuan kita pada malam ini ya. Justru sebelum saya memulakan perbincangan pada malam ini ya, saya ada dua rangkap pantun ya. Melayang serindik di atas pematang merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Jadi saya juga mengalu-alukan ya para pelajar saya dari Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi dari kelas Novel Melayu ya yang turut hadir pada malam ini, dan saya fikir juga hadirin-hadirat yang saya hormati yang berada jauh di mata tapi dekat di hati. Jadi pantun yang kedua ya, sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali, selamat datang saya ucapkan, moga diiring restu ilahi. Jadi ya pada malam ini kita bertuah ya kerana kita hadirkan untuk majlis ilmu pada malam ini sosok seorang pengarang kreatif dan juga merangkap seorang pensyarah sastera yang kini berada di bumi Korea, merupakan anak jati Kedah ya. Namun semangat kentalnya itu beliau berada di bumi Korea untuk menyandang amanah untuk meluaskan dunia sastera tanah air, khususnya ya dalam beliau merealisasikan dunia sastera Islam kita ya. Jadi sebelum kita dengar pergi lanjut tajuk yang akan dibicarakan pada malam ini, itu Imej Negara Turki dalam Novel Pasca Islamism di Indonesia dan Malaysia, dan juga merupakan satu kajian atau satu perbincangan yang sangat serius tentang tentang tiga kata kunci di sini, iaitu tentang Islamnya ya, tentang negara Turki, dan juga tentang perbandingan itu antara ya Malaysia dan Indonesia. Jadi sebelum kita pergi lanjut kepada perbincangan pada malam ini, kita lihat dulu ya siapakah sosok yang kita perkatakan yang akan membicarakan tentang siri bicara sastera pada siri 4/2024 ini. Maka di sini ada slide ya yang disediakan oleh Dr. Omohani binti Abu Hassan. Kita lihat slide yang dipancarkan. Okey, baik. Jadi kalau kita lihat di sini ya, nama penuh pembicara pada malam ini iaitu Dr. Omohani binti Abu Hassan ya, atau kalau dalam kalangan penulis kami hanya memanggilnya Umu ya, merupakan sekarang pensyarah di Jabatan Pengajian Melayu Indonesia ya, Universiti Hankook University of Foreign Studies Seoul Korea. Bidang perkhususan beliau adalah sastra bandingan. Sebab itulah pada malam ini beliau akan memperkatakan tentang dua negara, iaitu Malaysia dan Indonesia ya. Dan bidang kepakaran beliau lagi iaitu kesusuran Islam ya, novel popular Islami dan juga penulisan kreatif ya. Seterusnya beliau juga ya banyak ya menghasilkan buku ya, selain daripada karya kreatif beliau juga terdapatnya buku-buku ilmiah ya, antara hasil karya beliau ya, kalau dapat kita lihat di skrin ya, tapi di tangan saya ni terlihat di sini ya, antaranya buku-buku yang dihasilkan oleh Omohani Abu Hassan ya, novel terbaru beliau ya Setelah Hujan Kering ya tahun 2024, cerita Korea Kami
pada tahun 2016, ya. Rasulku, ikutanku pada tahun 2013. I Want to Be a Writer 2012, Norah 2011, 2010 Surat Ibu dari Penjara, 2010 lagi Luka Semajo, ya. 2009 Senyum Kota Suriah, 2009 Satu Bulan Tiga Bintang, novel kanak, novel remaja, ya, novel. 2009 Catatan Hati Nik Nur Madihah, 2008 Baromkeh Matamu di Mataku, dan novel ni pernah memenangi, ya, ada sastra cinta keputusan, ya. 2008 Sesekali ke Desa, 2007 Ladang Hati Mustika. Dan saya fikir Ladang Hati Mustika ini, ya, merupakan novel pertama beliau, ya. Begitu, ya, Mohani, saya fikir, ya. Dan sebelum beliau aktif menulis buku ilmiah dan juga karya kreatif ini, sebenarnya Mohani ini merupakan pelajar sekolah menengah agama Nahdah Hasanah Meleleh Kodiang Kedah, ya. Dan juga merupakan pelajar dari Universiti Melaya, ya, bidang majornya major dakwah dan pembangunan manusia, ya, dan minornya pengajian media, ya. Jadi slide tolong ni, ya, Dr. Wan, slide maklumat peribadi Dr. Mohani. Tahun 2010, ya, beliau menyambung pengajian sarjana Usuluddin juga di Universiti Melaya dalam bidang media dakwah. Khususnya beliau menyambung pengajian PhD-nya Dr. Falsafah pada tahun 2018 dalam bidang sastra bandingan di Hankook University of Foreign Studies, Seoul, Korea, ya. Jadi itu merupakan latar belakang pendidikan Dr. Mohani, ya. Selain itu, beliau juga terlibat dalam aktiviti penyeliaan, ya. Beliau telah menyelia pelajar di peringkat Dr. Falsafah, ya, dan juga sarjana. Selain itu, beliau aktif juga menulis dalam artikel jurnal, itu jurnal antarabangsa dan juga kebangsaan. Bab dalam buku ada banyak, ya, yang ditulis oleh Dr. Mohani, ya, dan juga beberapa artikel dalam pelbagai majalah dan akhbar. Nampak tak? Tak ada, tak bergerak. Tak bergerak slide. Slide tak bergerak. Tak bergerak? Ya, yeah, saya baca ni apa yang ada di tangan saya lah. Oh, ya ke? Diberikan, dibekalkan Dr. Mohani, ya. Oh, slide tak bergerak? Slide tak bergerak. Oh, subhanallah. Okay. Baik. Selain daripada itu, Dr. Mohani juga aktif, ya, bukan sekadar beliau menulis karya kreatif iaitu novel, cerpen dan juga buku ilmiah, dan beliau juga, ya, terlibat dalam penulisan skrip drama. Ini yang menariknya, ya, seorang Dr. Mohani. Banyak, ya, skrip drama yang ditulis oleh beliau, antaranya yang terkini tahun 2023, telemovie Waris Muhammad RTM1, ya. Tahun 2021, telemovie Berbenang PKP Anis TV Al-Hijrah. Tahun 2021, masih lagi TV Al-Hijrah, drama bersiri Ustazah Robotik. Okey, baru nampak, ya, kita lihat. Terus saya baca skrip drama beliau. Kita lihat, ya, itu antara buku yang dihasilkan oleh Dr. Mohani Abu Hassan, ya. Seperti terpapar di skrin, novel terkini beliau Setelah Hujan Kering, yang mengambil pengalaman beliau semasa berada di Korea. Mungkin sekejap lagi kita akan tanya pada beliau, ya, pengalaman yang sangat manis, yang sangat indah, yang akhirnya diungkapkan dalam sebuah novel. Ini sangat penting, ya, untuk generasi muda faham bahawa idea ilham untuk menulis ni adalah bila kita memanfaatkan pengalaman yang kita lalui, ya. Ini sangat menarik. Dan juga cerita Korea Kami, dan saya fikir ini pengalaman beliau semasa melunaskan pengajian PhD-nya, ya, di bumi Korea, dan akhirnya beliau telah menghasilkan sebuah buku, ya, untuk diberikan iktibar kepada pembaca. Baik, seterusnya, ya, ini skrip drama yang saya bacakan tadi, saya sambung, ya.
Seterusnya drama bersiri, telemovie Tak Puasa Ya TV3, telemovie Tahzan RTM2 2013, drama bersiri Dua Dunia TV Al-Hijrah 2013, drama bersiri Menggenggam Janji TV9 2013 dan drama bersiri Satu Bulan Tiga Bintang. Ini saya fikir hasil daripada adaptasi novel beliau yang saya bacakan tadi, ya, Satu Bulan Tiga Bintang, ya, RTM1. Okay, baik, seterusnya beliau juga menghasilkan telemovie Waris Walid tahun TV3 2012, drama bersiri Nikalaya ya TV Al-Hijrah 2011, drama bersiri Dingin Lavenda TV3 2011, drama bersiri Nurul Iman RTM1 2010, drama bersiri Angin Rindu Sarajevo RTM1 2010, drama bersiri Lara Rindu Mahsuri TV3 2009 dan drama bersiri Cinta Madinah RTM1 2006. Ya. Jadi saya fikir ya, banyak sekali ya skrip yang dihasilkan, skrip drama yang dihasilkan oleh Dr. Umuhaniah Puasa ini, ya, dapat memberikan satu signal kepada generasi hari ini, ya, betapa beliau ini sangat aktif, ya, dan sangat prolific berkarya, ya. Dan antara anugerah hasil daripada pencapaian beliau sepanjang bergelumang dalam dunia kreativiti ini, antaranya, ya, beliau telah menerima anugerah Sastra Darul Aman, ya, kategori cerpen tahun 2022, dan seterusnya tempat kedua sayembara penulisan cerpen sempena sambutan Ma'al Hijrah Negeri Kedah, Jabatan Agama Islam Negeri Kedah 2022. Tempat kedua sayembara penulisan kreatif Majlis Sastra Asia Tenggara, Masteran di peringkat internasional. Seterusnya hadiah utama sayembara penulisan cerpen sempena 50 tahun Gapena 2020 Gapena, hadiah sastra kumpulan utusan Ezra Mobel 2012 kategori cerpen. Seterusnya hadiah sastra kumpulan utusan Ezra Mobel 2010 kategori cerpen, hadiah sastra kumpulan utusan Ezra Mobel 2009 kategori cerpen 2009. Sangat prolific, ya, 2009, 2010, 2012, ya. Seterusnya ada sastra keputusan tahun 2008 juga kategori novel. Jadi kategori novel ini saya fikir tadi Barangkah Matamu Di Mataku itu, ya, telah memenangi ada sastra keputusan kategori novel 2008, ada sastra keputusan kategori cerpen 2007, ada sastra keputusan kategori cerpen 2005 dan pertandingan cerpen Formula Malaysia Dewan Bahasa dan Pustaka tahun 2000. Di berdasarkan pencapaian Dr. Umuhani ini, kita lihat, ya, keprolifikan beliau, ya, sejak beliau menulis tahun 2000, ya, menang pelbagai anugerah sehinggalah tahun 2022, dan saya fikir ini akan berlanjutan, ya, sehingga tahun 2023 dan juga 2024, ya. Baik, seterusnya untuk anugerah, beliau juga, ya, menyumbang bakti dalam dunia perundingan, misalnya dalam penilaian manuskrip, ya, manuskrip sastra berwasit jurnal, ya, jurnal sastra, dan juga beliau juga diundang, ya, banyak dalam sebagai penceramah, ya, penceramah di mana-mana, ya, dalam bengkel dan pembicara karya sastra. Jadi saya fikir dengan penglibatan beliau dalam dunia kreativiti, dalam dunia ilmiah, dan ini dapat memberikan satu petanda, ya, kepada dunia sastra kita bahawa dunia sastra Melayu, ya, sangat memerlukan, ya, sosok sebegini rupa untuk dijadikan sebagai satu kekuatan, sebagai satu sandaran kepada generasi hari ini untuk juga memperjuangkan, memperkasakan sastra Melayu, khususnya sastra Melayu Islam itu sendiri, ya. Jadi Dr. Umuhani juga boleh dihubungi, ya, kalau saya lihat di sini sangat aktif di Facebook dan juga di media sosial, di IG, ya, boleh dihubungi email kalau sesiapa dalam kalangan pada malam ini, ya, akan berhubung terus atau untuk membeli buku beliau, ya, buku sosial novel terbaru beliau, boleh saja, ya, menghubungi Umuhani seperti tertera di laman yang dihubung ini. Jadi baik,
saya dengan ini ya mempersilakan Dr. Ummu Hani binti Abu Hassan ya dengan tajuk Image Negara Turki dalam novel Pasca Islamism di Indonesia dan Malaysia. Dan kita tahu juga ya Turki sebuah negara republik yang terletak di antara benua Eropah dan juga di Asia. Jadi sebelum barangkali juga Dr. Ummu Hani akan menjelaskan ya kenapa beliau memilih Image Turki dalam kajiannya, khususnya novel, dan dilakukan perbandingan ya dalam novel Indonesia dan juga novel Indonesia. Sedikit sebanyak ya Dr. Ummu Hani terangkan atau kongsikan pengalaman Dr. Ummu Hani di bumi Korea terlebih dahulu. Silakan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Saya kongsi slide dulu ya. Ya, silakan. Sekejap ya. Ah, boleh nampak ke? Boleh. Okay. Cuba besarkan sikit. Besarkan. Boleh nampak ke? Saya. Okey. Boleh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang dikasihi lagi dihormati Profesor Madya, Dr. Kamariah Kamaluddin, kekanda saya, Dr. Pabiah dan juga para pensyarah, adik-adik mahasiswa yang hadir malam ini. InsyaAllah perkongsian malam ini sebenarnya tidaklah begitu formal. Saya anggap ini sebagai satu perkongsian secara santai saja dan mungkin ada hikmah ataupun ada kebaikannya dapat kita kongsikan bersama. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pihak Dr. Pabia dalam Liga Kesusasteraan yang menjemput saya untuk berkongsikan sedikit dapatan daripada kajian perbandingan sastra Islami ya. Jadi saya memilih judul Image Negara Turki dalam novel Pasca Islamism di Indonesia dan Malaysia untuk saya bicarakan pada malam ini. Jadi sebelum itu saya perkenalkan diri sedikit. Saya sekarang bertugas di Hankook University of Foreign Studies di Jabatan Pengajian Melayu Indonesia. Di Hankook ni ataupun kita panggil HUFS ini merupakan satu-satunya universiti di Korea yang telah menawarkan Jabatan Pengajian Melayu Indonesia ini. Tahun ini sudah berusia 60 tahun ya. Universiti kami lah yang paling pertama sekali yang menawarkan Pengajian Melayu Indonesia sehingga kini. Dan paling menarik adalah Jabatan Pengajian Melayu Indonesia adalah yang paling antara yang popular di kalangan mahasiswa Korea untuk mereka ambil degree sarjana dan juga S3 ataupun PhD dalam bidang Pengajian Melayu Indonesia. Itu menunjukkan bahawa Pengajian Melayu di sini sangat berkembang kalau berbanding dengan negara-negara luar yang lain. Korea antara yang berkembang Jabatan Pengajian Melayu Indonesia-nya.
Dan di sini juga saya mengajar sastra kepada mahasiswa mahasiswa pertama, mahasiswa S1 ataupun ijazah pertama, dan juga saya mengajar sastra juga kepada pelajar master dan PhD yang majoritinya adalah pelajar-pelajar Korea. Kalau ditanya saya menggunakan bahasa apa dalam kelas, saya guna bahasa Melayu tinggi ataupun bahasa Melayu baku, dan bahasa Melayu Indonesia pun saya gunakan. Jadi pelajar-pelajar yang masuk ke kelas saya ni, mereka dah dapat bahasa, maksudnya mereka dah ada di tahun kedua itu mereka sudah dapat faham bahasa Melayu, jadi baru dia boleh masuk ke kelas saya lah. Jadi malam ini saya nak berkongsikan sedikit tentang judul ini. Sebenarnya judul ini adalah, sebelum itu ini perbincangan kita secara ringkas nanti, latar belakang kajian dan pasca Islamism di Malaysia dan Indonesia. Kemudian sedikit analisis perbandingan dan juga dan terakhirnya penutup. Jadi mengapa saya mengambil judul ini? Ini adalah bahagian daripada thesis PhD yang saya lakukan di Hang Kuo University of Foreign Studies tahun 2014 hingga 2018. Sebenarnya waktu ini saya memfokuskan kepada konsep cinta romantism dalam novel popular Islam di Malaysia dan Indonesia. Saya membandingkan karya Habibur Rahman Al-Shirazi dan juga Zaid Akhtar. Dan pada waktu ini yang saya kaji hanyalah kepada ciri dan nilai dalam konsep cinta romantism itu. Saya mengambil dari teori model rasa insaniah yang dikemukakan oleh Dr. Samsudin. Jadi daripada prinsip model rasa insaniah, iaitu prinsip pengabdian kepada Allah, prinsip pengucapan beradab dan prinsip kehalusan makna, daripada tiga prinsip inilah saya membentuk konsep cinta romantism Islam. Jadi saya nak berkongsi dengan adik-adik juga mengapa saya membuat judul ini, dan sangat disokong oleh para pensyarah Korea saya. Dan mereka pun bukan Muslim pun. Profesor saya, Profesor Dr. Koh Yong Hoon, bukan seorang Muslim, tetapi dia telah memanfaatkan dirinya hampir 40 tahun menekuni sastra Indonesia dan sastra Malaysia, dan kepakarannya adalah karya-karya Pramudia Anantatur. Ketika saya mengemukakan proposal PhD untuk membuat kajian perbandingan konsep cinta romantisme Islam ini, dia terus terima, dan dia menurutnya ini satu kajian yang amat menarik. Jadi apabila saya bentangkan dapatan kajian waktu Viva itu, salah seorang penilai dalam, juga profesor Korea dalam bidang sastra Indonesia dan juga sastra Melayu, dia mengatakan bahawa dia ini memberi satu sudut pandang yang baru, satu ilmu baru kepada dia dalam membaca novel-novel Islam. Misalnya kalau para sarjana sekarang, kalau ketika membaca novel-novel moden di Indonesia misalnya, mereka tidak akan melepaskan untuk membaca ayat-ayat cinta, sebab ayat-ayat cinta ini menjadi satu aras kepada sastra moden Islam di Indonesia, dan menjadi satu fenomena. Jadi mereka akan baca karya-karya seperti itu. Maksudnya karya-karya Islam ini dibaca oleh sarjana-sarjana non-Muslim, terutama sarjana sastra di Korea. Jadi ketika kita memberikan konsep cinta romantisme Islam itu seperti semacam satu map atau peta untuk mereka memahami, oh begini cara bercinta orang-orang Melayu ataupun orang Islam melalui teks sastra. Sebabnya mereka kalau memahami dari sudut cinta biasa ataupun cinta barat, mereka tak akan faham secara mendalam. Mereka tak akan faham mengapa ada budaya kalau lelaki, kalau dalam menurut yang saya kaji novel dua penulis ini,
cinta romantiknya itu ada tahap-tahapnya. Maksudnya tahap sebelum perkahwinan itu tidak ada dating. Kalau dating pun mesti ada teman. Kalau perempuan mesti ada teman perempuannya. Kalau lelaki pun dia akan bawa teman lelaki. Maksudnya tidak ada konsep dating berdua-duaan. Tidak ada konsep bahkan persetuhan, kissing seperti budaya cinta barat itu tak ada. Tak ada di dalam aspek Islaman. Dan kemudian tahap cinta romantism itu akan berlaku dengan begitu intim, intimasinya berlaku setelah perkahwinan. Dalam novel-novel Habibur Rahman Syirazi misalnya, semua watak-watak itu berhubungan dekat setelah mereka berkahwin. Baik dalam ayat cinta, ketika cinta bertasbih, api tauhid, bumi manusia, semuanya akan ada perkahwinan dulu, barulah ada intimasinya, ada persentuhan dan lain-lain. Ini memberi juzuk pandang kepada guide kepada profesor-profesor Korea saya lah, yang non-Muslim ini, baru mereka faham bahawa cinta tidak terjadi tiba-tiba. Cinta itu melalui rasa seorang penulis yang memahami Islam dan mempraktiskan Islam dan kehidupannya, maka dia boleh membawa atau memindahkan rasa itu di dalam karyanya. Kerana cinta romantik Islam ini adalah di kuncinya adalah rasa takwa, rasa syukur, rasa taubat, dan yang terakhir adalah rasa hikmah ataupun rasa kebijaksanaan dalam ada rasa dakwah. Itu ni antara rasa-rasa yang paling dominan yang ada di dalam cinta romantisme Islam, hasil daripada model rasa insaniah yang saya tekuni itu. Jadi ini satu sumbangan kecil saya lah, memberikan map ataupun guideline kepada sarjana non-Muslim untuk memahami konsep cinta romantisme Islam ketika mereka membaca novel-novel Islam yang dihasilkan oleh penulis-penulis kita baik di Malaysia ataupun di Indonesia. Jadi itu ketika menulis PhD. Tapi setelah setelah beberapa tahun, ini 6 novel yang saya kaji waktu PhD. Saya membandingkan 3 novel dari Habibur Rahman dan 3 novel daripada Zaid Akhtar. Dan setelah saya selesai PhD, saya membaca lagi kajian-kajian tentang romantik Islam ini, saya mendapati bahawa sebenarnya kelahiran novel-novel Islam itu bukan hanya fenomena biasa, tetapi dia berangkat daripada satu sistem pemikiran yang melingkari masyarakat secara realitinya. Yang ni saya terlepas pandang waktu saya membuat S3 itu, yang mana saya lihat novel-novel Islam di tahun 2003 sehingga kini bukan fenomena biasa, tetapi dia adalah memberikan satu signal pemikiran masyarakat Islam itu sendiri yang saya namakan sebagai pasca Islamism. Pasca Islamism ini didorong oleh 3 kunci utama, iaitu proses Islamisasi masyarakat yang terus berlangsung daripada tahun 1970-an sampai sekarang. Tetapi di tahun 1960-an dikatakan proses Islamisasi itu telah bertukar bentuk kepada proses pasca Islamisasi. Kemudian budaya media dan juga pasaran ekonomi yang membuatkan imej-imej novel Islam itu berbeza daripada novel Islam yang dihasilkan di zaman Hamka, zaman tahun 1930-an itu, kerana imej yang terkini yang tahun 2003 sampai sekarang ini penuh sarat dengan brandingnya, penjenamaannya, dengan bentuk covernya yang begitu mengangkat nilai-nilai komersial supaya dibeli oleh masyarakat. Maksudnya penerbit itu saling bertanding untuk melariskan novel-novel Islam itu melalui apa sahaja cara, maksudnya ada unsur-unsur pasaran ekonomi di situ. Kemudian apabila kita baca novel-novel Islam ini, kita dapati bahawa ada penyatuan di antara isu serius dan juga komersial. Isu seriusnya tentulah tentang Islam. Sebagaimana yang saya nak bicarakan tentang 2 novel ini, Api Tauhid dan juga Rona Bosporus. Keduanya membicarakan tentang isu-isu keislaman, tetapi dihubungkait atau dijalinkan dengan isu komersial seperti cinta romantisme.
Jadi malam ini saya memilih daripada 6 novel yang saya kaji di peringkat PhD itu, saya nak pilih Api Tauhid dan Rona Bosporas kerana saya dapati ini adalah satu yang sangat menarik kalau saya kongsikan dengan terutama dengan adik-adik mahasiswa ini. Okay, kita kenali dulu pasca Islamism ini. Apa yang mungkin di kalangan adik-adik ni baru dengar apa tentang pasca Islamism, kenapa dia ada kaitan dengan sastra. Sebenarnya pasca Islamism ini adalah aliran politik Islam. Tetapi kerana dia sangat rencam dan sangat hegemoni sifatnya masuk ke dalam setiap bidang, maka sastra tidak terlepas daripada tempias pasca Islamism. Jadi saya boleh katakan novel-novel yang saya kaji ini juga sebagai kesusahsaan pasca Islamism. Jadi perbincangan berkaitan dengan aliran ini di Malaysia dan Indonesia amat menarik kerana Malaysia dan Indonesia ini kita ada dua kunci di antara dua negara ini. Pertama, kunci kita adalah dari sudut kinship. Malaysia dan Indonesia ini adalah negara yang ada persaudaraan dari sudut akar bahasanya, dari sudut agama Islamnya dan dari sudut kedudukan geografinya. Kita dikenal sebagai Pulau Melayu, Kepulauan Melayu. Jadi dari sudut kinshipnya kita dah memang sama. Kemudian dari sudut daulat, apabila Malaysia dan Indonesia ini terpisah menjadi negara pasca kolonial, Malaysia bebas daripada British, membentuk negara Malaysia, Indonesia bebas daripada Belanda, membentuk negara Indonesia dan memiliki daulatnya sendiri, undang-undangnya sendiri. Kalau Malaysia menjadi sebuah negara raja berparlimen dan Indonesia menjadi negara sebuah negara republik. Di situ banyak perbezaannya lah. Dan kedua ini menjadi amat menarik kalau kita membuat perbandingan antara karya sastra di antara dua negara ini. Termasuklah dari sudut pasca kolonial ini, kalau kita buat perbandingan di antara dua negara ini, kita akan dapati ada perbezaan dan juga persamaan. Tambahan pula setelah merdeka, kedua-dua negara ini terdedah dengan perundangan civil, sekular dan juga perundangan syariah. Terutama di Malaysia lah, kalau Indonesia itu masih lagi kuat undang-undang sivilnya kerana mereka ada 6 agama, walaupun mayoritasnya adalah Muslim, tetapi 6 agama diangkat sebagai agama nasional: Islam, Kristian, Katolik, Buddha dan lain-lain. Ada 6 agama, tapi kalau di Malaysia agama kita adalah agama Islam sebagai agama rasmi. Jadi wacana Islamisasi yang bermula dengan politik Islam di kedua negara, kalau dulu orang-orang sangat lantang, politik Islam sangat lantang mengatakan berjuang untuk menegakkan negara-negara Islam, tetapi kini dilihat bentuk Islamisasi itu mulai halus, mulai bertukar kepada Islamisasi dari sudut sosiobudaya, bukan politik lagi, sehingga membentuk suasana yang lebih bertoleransi dan berdamai dengan sistem inilah sistem demokrasi di antara dua negara ini. Jadi yang memperkenalkan istilah pasca Islamisasi ini ialah Asif Bayat. Beliau adalah seorang sarjana barat kelahiran Iran. Beliau yang mencetuskan istilah ini dan beliau mengatakan pada tahun 1990-an beliau memberi gambaran bahawa wacana Islamisasi itu diganti, telah tamat dan diganti dengan wacana pasca Islamism. Jadi pengaruh interaksi di antara Muslim dan non-Muslim akhir-akhir ini di banyak negara majoriti Muslim menyebabkan kekenduran, maksudnya politik-politik Islam ini mulai menghilangkan suara kelantangan mereka, tetapi lebih untuk memperkasakan Islam itu secara lebih halus dan juga lebih berhegemoni dengan aspek-aspek sosial berbanding dengan aspek politik.
Jadi menurut Asih Bayat, ya, kemunculan pasca Islamism ini bukanlah menandakan Islamism itu tamat. Bukanlah menandakan bahawa proses Islamisasi dalam masyarakat itu tamat. Tetapi memberikan pelbagai tafsiran baru dalam perkembangan Islam ini. Tapi ada sebahagian sarjana mengatakan pasca Islamism ini boleh dikaitkan dengan Islam liberal. Namun ada sarjana mengatakan ini bukan Islam liberal, tetapi ini adalah satu bentuk Islamisasi yang baru tetapi dengan persona yang lebih dinamik tanpa meninggalkan doktrin untuk menegakkan wacana negara Islam. Ya. Misalnya dalam dalam budaya ataupun dalam sosio-budaya negara ini, kita boleh katakan pasca Islamism ini adalah usaha-usaha gerakan Islam untuk menyesuaikan suara agama dengan human right ataupun hak asasi individu sekaligus menyerapkan peranan luas Islam dalam sfera awam yang dianggotai oleh individu. Bukan hanya Islam itu dikuasai oleh parti politik yang untuk menegakkan undang-undang atau negara Islam, tetapi hari ini Islamisasi itu masuk meresap ke dalam setiap lapangan individu tanpa kita sedari, maksudnya secara halus. Dan proses pasca Islamism di Malaysia dan Indonesia dapat dilihat dalam tiga komponen yang paling utama dalam gerakan politik, dalam kumpulan intelektual dan juga media massa. Sebenarnya apa kesusasteraan pasca Islamism ini dapat kita masukkan di dalam media massa, tapi saya jelaskan sedikitlah tentang gerakan politik dan kumpulan intelektual, yang mana kalau gerakan politik ini kalau kita lihat dua parti politik Islam di Malaysia yang memang jelas membawa mesej Islamnya adalah PAS dan juga Amanah. PAS pada tahun 1980-an sehingga sebelum 2004 mereka memang lantang untuk bercakap tentang undang-undang hudud, tentang menegakkan negara syariah Islam. Tapi apabila kita melihat tahun 2004 sehingga kini, kita lihat ada perubahan di dalam wacanaan politik PAS, kekenduran mereka tidak lagi berdegang-degang untuk bercakap tentang hudud dan lain-lain, tapi hari ini kita lihat pelbagai kaedah yang dilakukan oleh parti PAS. Misalnya mereka menubuhkan NGO di bawahnya, bukan NGO, maksudnya mereka menubuhkan seperti unit amal, mereka menubuhkan NISA misalnya, untuk mendekati masyarakat secara lebih halus tanpa keluar suara politik. Maksudnya mereka memberi civil society, melalui pendekatan civil society berbanding dengan politik yang mereka yang lebih rigid itu. Jadi itu contohlah dalam gerakan politik. Maksudnya ada perubahan daripada Islamisasi kepada pasca Islamisasi. Kemudian dalam kumpulan intelektual, kalau di Malaysia ini, oleh kerana yang paling dominan menguasai pewacanaan pasca Islamism ini oleh golongan seperti IRF, kemudian Sister in Islam, sehingga kita memberi salah faham bahawa apabila berbicara tentang pasca Islamism dari sudut intelektual ni, dia lebih mendekati kepada Islam liberal, kerana yang memonopoli pewacanaan ini adalah kumpulan-kumpulan yang memang dikaitkan dengan Islam liberal lah. Tapi sebenarnya pasca Islamism bukan hanya wacana Islam liberal, tetapi dia lebih luas daripada itu. Kemudian kalau di media massa ini, penonjolan imej Islam dalam media massa berubah apabila televisyen pertama kali masuk ke Malaysia tahun 1970-an. Islam yang dipraktiskan sebagai agama
ataupun amalan peribadi kita, kemudian apabila ditonjolkan di dalam media masa, akhirnya dia menjadi satu budaya yang dinikmati dan akhirnya menjadi satu budaya konsumer Muslim. Misalnya dulu orang pakai tudung kerana menutup aurat, tetapi hari ini tudung itu bukan hanya menutup aurat tapi juga adalah pilihan fashion dan juga dijenamakan dengan branding-branding tertentu. Jadi itu telah menjadi satu gaya hidup ataupun fashion cita rasa masyarakat Muslim di Malaysia dan Indonesia. Ini salah satu contohlah kalau tudung itu. Dan banyak lagi aspek-aspek yang lain ya yang ditunjukkan secara lebih popular. Okay, dan salah satunya, ini antara yang saya ambil contoh bagaimana media masa telah menjadikan bahagian agama itu sebagai satu gaya hidup. Hanya orang pergi Mekah, dulu orang pergi Mekah memang untuk beribadah, tetapi hari ini orang pergi Mekah untuk buat konten, untuk melariskan produk, untuk membuat selfie, menaikkan followers dan lain-lain. Dulu kalau orang pakai baju kurung, pakai tudung labuh, itu adalah menunjukkan imej Islam, tapi hari ini pemilihan pakaian yang menyerupai barat pun boleh diislamisasikan, boleh ada fashionnya sendiri. Kemudian penonjolan selebriti-selebriti Islam di media sosial ataupun di TV itu memberi satu tanda aras baru kepada cara berdakwah di yang berbeza dengan islamisasi dengan pasca Islamism. Dulu kita kalau masuk Islam hanya pergi ke pejabat agama dan begitu, tapi hari ini sudah menjadi trend lah orang-orang non-Muslim, mereka masuk Islam, mereka sudah buat live di TikTok dan lain-lain. Kemudian novel yang kita nak bicarakan hari ini, penanda aras kepada novel pasca Islamism ini adalah ayat-ayat cinta. Apabila dia booming beberapa bulan diterbitkan di Indonesia, sudah terjual hampir 700 ribu naskah. Sehingga para penerbit yang tak Muslim pun melihat ini satu peluang untuk orang mula suka kepada produk-produk Islam, jadi mereka pun membuat marketing buku-buku Islam yang menyerupai ayat-ayat cinta. Kita boleh lihat di tahun 2003 sampai 2010 banyak sekali novel-novel yang meniru gaya judul, nama pengarang, bahkan covernya sangat mirip dengan novel ayat-ayat cinta. Ini satu memberi satu marketing baru terhadap novel Islam. Kemudian daripada novel ini pula mereka angkat menjadi movie, menjadi filem. Jadi orang bukan hanya menikmati Fahri ataupun menikmati kalau dalam ketika cinta bertasbih itu Anna ataupun Nisa, wataknya bukan hanya menikmati dalam novel tetapi apabila diangkat menjadi filem, orang bahkan dapat membayangkan oh, Anna ataupun Nisa ni rupanya seperti Okey Setiana Dewi misalnya. Ini mengukuhkan lagi corak dakwah pasca Islamism bila adanya peran-peran yang hadir di dalam bentuk TV dan bentuk drama atau filem ini. Kemudian muzik, kalau dulu muzik Islam itu adalah gompang yang terkenal dengan tradisi Arab. Tapi apabila pasal Islamism ini, muzik dari genre barat pun boleh diislamisasikan. Saya ambil contohlah daripada Mahir Zain, yang boleh dinikmati bukan sahaja penikmat-penikmat Muslim, tetapi orang non-Muslim pun gemar kepada muzik-muzik yang dari sudut luarannya adalah barat, adalah muzik dari barat, tetapi dan gitar, piano dan lain-lain, tetapi dari sudut konten dan dari sudut liriknya adalah membawa kepada keislaman. Ini bukan saya nak cakap salah atau tidak, tetapi nak menunjukkan bahawa adanya perubahan dalam arus Islamism dengan arus pasca Islamism. Ini saya ambil contoh juga ni Ustaz Abdul Samad. Dia terkenal sebagai seorang ulama di Indonesia, tapi sekarang dia sudah mulai mendekati masyarakat dengan mulai bernasyid, bergurau senda dengan isterinya di dalam TikTok dan menghebahkan kepada masyarakat untuk menunjukkan cinta secara Islam. Mungkin itu adalah dakwah beliau. Maksudnya ulama bukan hanya
bercakap di mimbar masjid sahaja sekarang, bukan hanya berada dalam kelompok agamawan sahaja, tetapi ulama sudah boleh keluar berdakwah melalui media sosial, melalui media ekonomi ini, dan meraih banyak followers, dan dari situ mereka mula menyebarkan tentang kehidupan seorang Muslim, tentang mesej-mesej dakwah Islam ini. Itu menunjukkan bahawa perbezaan dalam arus pasca Islamism ini akibat kuasa ekonomi dalam media massa. Okay. Jadi fenomena novel popular Islam ini sangat mementingkan kepada penjenamaan. Penerbit-penerbit, mereka bukan hanya nak terbitkan konten itu, tetapi mereka brandingkan dulu supaya dengan itu dapat mendekati masyarakat melalui covernya. Melihat cover saja, melihat nama pengarang saja, melihat judul saja, melihat ilustrasi saja, orang sudah nak beli buku ini. Maksudnya ada unsur-unsur branding di situ. Ini tidak tidak berlaku di tahun-tahun Hamka menulis novel, tidak ada unsur-unsur penjeramaan ini. Hanya semata-mata kita memilih membaca novel Hamka adalah kerana mesejnya, kerana pengarangnya. Tapi hari ini orang mula melihat kepada penjeramaan ini, terutama dalam kalangan penerbit lah. Kemudian naratif novel, pastilah kalau novel Islam, mereka mengandungi nilai-nilai Islam yang syarat, tetapi dalam masa yang sama pasti ada elemen love, romantic love ini pasti ada. Kerana itu memang sangat digemari oleh masyarakat, sesiapa pun memang sukakan membaca tentang cinta. Dan kemudian akhir-akhir ini setelah aliran ayat-ayat cinta ini berlalu, di tahun-tahun, boleh kita katakan tahun 2015 sampai sekarang, orang tidak lagi bergantung kepada mesej Islam ataupun cover yang menunjukkan wanita Islam ataupun lelaki yang Muslim. Tetapi hari ini mereka sudah mulai menukar gaya cover, gaya judul misalnya, memiripi novel-novel umum. Kalau kita tak baca Opah Gangnam Style ni misalnya, dalam novel ni kita tak tahu sebenarnya novel ni adalah novel dakwah. Kalau kita baca begitu, oh sebenarnya novel dakwah. Tapi mengapa dia cuba menonjolkan judul yang sangat sangat umum, sangat tidak nampak pun Islamnya di mana. Tapi mereka menggunakan contoh dari Korea, ada unsur Korea yang menyebabkan masyarakat suka ke arah itu, cita rasa masyarakat suka kepada Korea contoh. Jadi muncullah novel Imamku Mr. Kimchi. Jadi apabila kita baca kontennya, oh sebenarnya novel ni adalah novel dakwah. Saya ambil contoh ni, Saya Tunggu Awak. Maksudnya judulnya memang judul yang sangat umum, judul yang tidak ada kaitan pun dengan Islam kalau dibandingkan dengan kasidah-kasidah cinta, ketika cinta berzikir, ketika cinta bersujud misalnya. Itu memang nampak Islamnya. Tetapi sekarang ni memang novel-novel Islam dia dah lari daripada itu, tujuan marketing. Tetapi yang pokoknya naratif apabila kita baca memang sangat kuat nilai dakwahnya. Itu antara image-image yang kita boleh katakan kesusasteraan pasca Islamism yang mengikuti gaya terkini, walaupun gaya itu datang dari barat ataupun gaya itu datang dari negara-negara non-Muslim seperti Korea pun, mereka akan buat dengan tujuan untuk marketing tadi. Kemudian viral, yang so viral ni sangat penting. Sekarang ni penerbit kalau nak menerbitkan suatu buku, dia tanya dulu penulis ni followersnya berapa, apa kuasa viralnya. Dulu kita masa di tahun-tahun 2000 saya berkarya, 2002, 2003 waktu itu, kita hantar saja manuskrip pada penerbit. Tak ada Facebook, tak ada TikTok pun, tak ada media sosial pun. Tak, orang pun tak apa kenal. Penerbit tak bertanya pun tentang itu. Tapi hari ni saya nak memberikan karya pada penerbit, soalan yang ditanyakan adalah berapa followers yang kamu ada? Berapa konten yang kamu buat setiap hari di Facebook? Berapa orang yang like? Itu ditanyakan. Maksudnya kuasa viral sangat penting dalam kesusasteraan pasca Islamism, walaupun kita nak terbitkan karya-karya dakwah. Jadi mereka tak nak ambil risiko kalau kita menerbitkan karya-karya yang
tidak dibeli oleh masyarakat walaupun kita nak menyampaikan mesej Islam. Ini adalah satu yang kita lihat trend baru dalam pemikiran masyarakat sekarang. Kemudian pastilah kesusahan pasal Islamism ni kandungannya pastilah kandungan yang Islam lah. Itu yang membezakan dia dengan karya-karya umum. Jadi media melariskan pemasaran budaya popular. Media ni seperti kalau dulu televisyen, tapi sekarang ini media sosial sangat berpengaruh. Kita tak tengok TV pun dah tak apa, kita tengok live di TikTok, live di IG, live di Facebook pun sudah memakan waktu kita sehari dah. Jadi digandingkan dengan label Islam, bahkan disambut oleh masyarakat di Indonesia ataupun di Malaysia. Indonesia itu pastilah lagilah 280 juta jiwa dan di Malaysia 60% daripada 32 juta penduduk kita adalah Melayu Muslim. Dan mereka inilah sebenarnya yang menyambut budaya pasca Islamism ini, budaya popular ini kalau dari segi medianya. Jadi para intelektual Muslim seperti novelis, penerbit, pengarah, artis, ahli muzik dan pihak-pihak yang terlibat dalam media popular ini telah bebas menterjemahkan Islam melalui media yang sangat terbuka, yang sangat dekat dengan masyarakat. Tambahan pula ada media sosial dalam aplikasi live. Sangat hari ini saya terbit buku, buku saya keluar kilang terus saya buat live daripada kilang. Buku saya sudah terbit. Saya live di Facebook, saya live di Instagram, di TikTok. Hari ini para penulis pergi ke pesta buku bukan untuk bercakap, oh, marilah beli buku saya. Tak, mereka sudah bersiaran di TikTok live dan orang yang secara live ada pun boleh bertemu terus dengan penulis dan penulis juga boleh bercakap-cakap dengan orang yang berada di serata dunia melalui live mereka. Ini melonjakkan mesej-mesej penyampaian Islam. Kalau mesej itu mesej dakwah yang berat, maka sampailah pada masyarakat. Ada masyarakat yang suka dakwah yang lebih berat, ada masyarakat yang suka dengan lebih ringan. Mesej itu pantas berpengaruh luas dan mengukuhkan era pasca Islamism di kedua-dua negara. Jadi novel yang saya kaji dan saya ingin bicarakan pada malam ini tidak terlepas daripada unsur-unsur ini yang boleh kita katakan sebagai kesusasteraan pasca Islamism. Jadi di dalam novel ini saya membuat kajian perbandingan tematik yang mana saya mengambil dari pandangan Gulen yang mengatakan model supranasional berupaya mengkaji latar sastra di antara negara yang memperlihatkan keantarabangsaan memerlukan hubungan genetik. Kalau Malaysia dan Indonesia ni pastilah genetiknya disebabkan oleh faktor agama Islam, kemudian akar bahasa Melayu, dan akibatnya masyarakat Nusantara memiliki persamaan sifat dan juga budaya kita ini adalah budaya Nusantara yang masyarakatnya lebih ramah, bersopan, rendah diri dan bersederhana. Jadi dengan ciri-ciri ini mewajarkan mengapa saya boleh mengkaji di antara Habibur Rahman Al-Shirazi dengan Zaid Akhtar. Jadi apabila saya menekuni dua penulis ini sangat-sangat menarik kerana mereka ni keduanya lahir di tahun 1970-an. Ustaz Abdul Rahman 1974, Ustaz Zaid Akhtar 1975. Jadi sangat dekat. Di tahun 1970-an kita boleh katakan era Islamism. Dan kedua mereka ini dibesarkan dalam keluarga yang sangat mempraktikkan Islam yang kuat. Ustaz Abdul Rahman, ibu bapanya adalah pelajar santri yang dididik dengan budaya santri, budaya pondok, dan akhirnya dia menerapkan budaya itu di rumah. Dan Ustaz Ibrahim Rahman walaupun dia dibesarkan dalam budaya Jawa yang terdedah dengan pelbagai kejawennya, tetapi keluarganya sangat menitikkan sunnah ataupun Al-Quran dan sunnah dalam kehidupan sehingga dia memang membesar sebagai seorang santri. Begitu juga dengan Ustaz Zaid Akhtar, ibu beliau adalah seorang guru agama. Sejak kecil dia sudah dididik terutama dalam membaca Quran. Beliau juga seorang qari. Kemudian apabila masuk sekolah menengah juga berasrama penuh di SMKA. Kita tahu bila sebut SMKA, kita tahulah budaya Islamnya
kuat di situ. Dan Ustaz Abdul Rahman pun menghabiskan usia menengahnya di pesantren. Jadi memang mereka membesar dalam sangat mempunyai persamaan kehidupan Islam yang begitu kuat. Kemudian mendapat pendidikan tinggi juga hampir sama. Ustaz Abdul Rahman belajar di Mesir dalam jurusan Al-Quran. Ustaz Zaid Ahtar juga belajar di Jordan, di Amman dalam jurusan bahasa Arab. Jadi mereka dibesarkan dalam institusi pengajian tinggi di Timur Tengah dan sudah biasa berbahasa Arab dan melihat sendiri budaya Arab. Dan sebenarnya semua ini akhirnya nanti akan memberi kesan kepada penulisan mereka, sehingga apabila saya membuat perbandingan seolah-olah ada banyak persamaan. Kan dalam aktiviti sastra pun mereka sudah terlibat dalam penulisan sastra sejak sekolah menengah, kemudian membawa ke universiti, dan sampai sekarang pun kedua-duanya sangat aktif dalam dalam sastra. Bahkan kedua penulis ini amat meminati penulisan Najib Al-Kilani. Ustaz Abdul Rahman di Mesir, dia menterjemahkan karya-karya antaranya karya-karya Najib Al-Kilani ini ke dalam bahasa Indonesia. Dan Ustaz Zaid Ahtar pun ketika saya tanya, dia memang juga membaca karya-karya ini. Jadi secara tidak langsung pembacaan mereka pun akhirnya memberi pengaruh dalam karya dan mempunyai ada persamaan di antara keduanya. Dan kejayaan mereka sekarang pun tak jauh berbeza. Keduanya terlibat dalam perguruan. Kalau Ustaz Zaid Ahtar ni seorang pensyarah di USIM sekarang, sebelumnya pernah mengajar seorang guru agama, dan Ustaz Abdul Rahman pun mempunyai sebuah pesantren yang namakan Pesantren Basmalah, dan beliau pun sekarang sedang menyelesaikan S3-nya di Jerman. Dan terus dan seorang yang sangat berpartisipasi di dalam Majlis Ulama Indonesia. Maksudnya mereka keduanya dalam bidang agama lah. Jadi saya membuat analisis terhadap tiga isu di dalam kedua novel ini. Yang pertama sekali saya lihat ada tiga isu yang hampir sama, iaitu mereka keduanya mengangkat negara Turki. Tapi Tauhid latarnya adalah negara Turki, dan Rona Bosporus pun latarnya Turki. Kemudian bagaimana mereka membicarakan Turki di dalam kedua novel ini sangat menarik. Ya. Pertama, isu sejarah dan politik Islam. Dan kedua, isu sosial dan masyarakat. Dan kedua-duanya tidak melepaskan daripada isu cinta romantisme. Jadi isu sejarah dalam politik Islam di Turki, kedua-duanya mengangkat dua tokoh yang sangat dekat dengan Turki, bahkan menjadi sinonim. Apabila sebut Turki, kita akan terbayang dua tokoh ini. Pertama adalah Sultan Muhammad Al-Fatih, yang kedua ialah Badiul Zaman Said An-Nursi. Jadi kedua novel ini memang membicarakan tentang kehebatan dua mujahid Islam ini. Bahkan di dalam dua novel ini, mereka meletakkan hadis Nabi Muhammad SAW yang bermaksud kota Konstantinopel itu sungguh akan ditaklukkan oleh umat Islam. Pemimpin yang menakluknya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandannya adalah sebaik-baik pasukan. Ini adalah riwayat Ahmad, hadis sahih. Jadi hadis ini menjadi semacam road ataupun semacam map kepada kedua pengarang ini dalam mengangkat tema sejarah dan politik Islam di Turki melalui kedua novel mereka. Kemudian kekuatan sejarah Islam Turki telah mewujudkan, contohnya dalam Rona Bosporus, watak bernama Afham ini, dia melanjutkan pengajian di Universiti Istanbul kerana dia kagum dengan peribadi seorang rakannya yang pemuda Turki yang Islamik dan sangat kuat jati dirinya. Jadi orang Turki ni dia ada dua type yang saya tahu. Type yang pertama adalah type seperti Sultan Muhammad Al-Fatih ataupun Badiul Zaman Aysan Yusri. Yang type yang kedua adalah type Kemal Atatürk. Kemal Atatürk ini yang memodernkan Turki, yang membuat sekularisasi Turki sehingga kesannya sampai sekarang lah. Ramai kalau bahagian yang sekular ni sangat dahsyat lah.
Mereka nama saja Islam tapi amalan hidup mereka tidak Muslim. Tidak Muslim seperti orang-orang Barat. Jadi Afham ini dia sangat kagum dengan pemuda Turki ini, menyebabkan dia sangat cinta kepada Turki. Dia menelusuri bumi Turki dan menyelak kembali sejarah Khalifah Utsmaniyah dijarah oleh pengaruh Barat. Jadi di bahagian-bahagian awal ini kita akan dapat menikmati perjalanan Afham ini yang sangat terkesan dengan sejarah Turki. Kemudian dia bahkan dia berkata kepada dirinya selagi dia tak selesai buat master di Universiti Istanbul untuk mengkaji sejarah dan agama di Turki ini, dia tidak akan pulang ke Malaysia. Dari Api Tauhid juga Hamzah, bagaimana kekuatan sejarah Islam di dalam Api Tauhid ini dimulai oleh watak bernama Hamzah. Dia membawa Fahmi dan Subki menjejaki sejarah Islam di Turki sehingga mereka mendapat satu perasaan ataupun semangat yang sangat luar biasa terhadap perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam mendapatkan kota Konstantinopel. Jadi Fahmi, salah satu Hamzah adalah watak Turki. Jadi Fahmi ni watak utama dalam Api Tauhid. Ketika Hamzah bawa dia ke negara Turki, perasaan itu digambarkan seperti ini. Saya sebutkan. Fahmi seperti menyaksikan langsung bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih sujud syukur. Seketika itu juga Fahmi menghadap kiblat dan sujud syukur. Ia bersyukur kepada Allah yang telah memberinya kurnia bisa sampai di bumi Sultan Muhammad Al-Fatih. Ia bersyukur mengetahui sejarah emas kemenangan pasukan Islam menakluk Konstantinopel. Ia bersyukur Allah memberinya kenikmatan yang lebih mahal dari dunia seisinya, iaitu iman dan Islam. Ini nak menunjukkan betapa sebenarnya Api Tauhid ini adalah novel sejarah yang cuba mengangkat peribadi seperti Sultan Muhammad Al-Fatih dan Badiul Zaman Said An-Nursi. Selain daripada isu sejarah, dua-dua novel ini juga membawa isu sosial dan masyarakat. Misalnya, kedua novel ini mereka sangat terkesan apabila melihat masyarakat Turki yang memilih untuk hidup dalam sekularisme yang memisahkan diri daripada agama. Agama itu sekadar hubungan peribadi dengan Tuhan tetapi tidak dijelaskan dalam kehidupan seharian. Kita boleh lihatlah masyarakat Turki ada yang minum arak, yang berzina, yang memang kalau pakaian perempuannya memang nampak seperti pakaian orang di Barat. Tetapi mereka itu Islam. Tapi dan kedua-dua novel ini memperkatakan hal itu dan cuba mengkritik isu sekularisme. Ya, kemudian liberalism. Isu liberalism ini juga diangkat, dikritik. Misalnya Afham, beliau berdebat dengan pesyarahnya, seorang Turki yang Muslim tetapi sangat mengagungkan peradaban Barat sehingga menidakkan pandangan-pandangan Islam. Jadi Afham ni berhujah nak mengembalikan supaya pesyarahnya itu tersedar. Ini satu usaha pengarang lah sebenarnya untuk berbicara tentang isu-isu sosial dan masyarakat. Walaupun masyarakat itu adalah masyarakat, bukan masyarakat mereka tetapi adalah masyarakat masyarakat di Turki. Mereka orang Malaysia dan orang Indonesia yang datang ke Turki untuk belajar, tetapi mereka juga mengambil peluang untuk berdakwah kepada masyarakat setempat. Kemudian isu bahasa Arab dan isu Islamisasi dalam novel ini juga sangat kuat. Misalnya Afham, dia mengajar bahasa Arab di Turki dan dia, Zaid Ahtar, mengemukakan satu isu bagaimana orang-orang Turki mulai tidak berminat lagi dengan bahasa Arab yang mengatakan bahawa bahasa Arab ni tak sangat penting, yang penting adalah bahasa Turki ataupun bahasa Inggeris. Jadi di kalangan anak-anak kecil pun sudah tak berminat dengan bahasa Arab. Jadi penulis dengan kesedarannya cuba mengangkat kembali bahasa Arab melalui watak-watak Melayu yang dihadirkan untuk menjadi tenaga pengajar bahasa Arab di sana. Jadi ada isu sosial dan masyarakat. Kalau di dalam novel Api Tauhid itu lagilah Fahmi dan rakan-rakannya itu cuba berdakwah kepada rakan-rakan setempat dengan
membawa nilai-nilai Islam yang sebenar yang dipraktiskan dalam masyarakat Nusantara melalui rakan-rakan baru yang mereka temui di Turki, yang rakan-rakan itu adalah rakan-rakan yang seperti watak IC yang dikatakan Turki yang sangat liberal, yang sangat moden, tetapi akhirnya IC ni berkat dakwah ataupun pendapatan yang dilakukan dengan Fahmi ni, akhirnya di dalam novel ni akhirnya dia boleh kembali mempraktiskan kehidupan sebagai muslimah, kembali nak belajar Al-Quran, kembali nak menutup aurat dan lain-lain. Kemudian setelah dua isu yang serius dibicarakan di dalam Api Tauhid dan juga Rona Bosporus ini, saya dapati kedua pengarang ini tidak meminggirkan isu cinta romantik. Di sini mereka mulai memasukkan elemen-elemen cinta. Misalnya Fahmi dan Nuzula. Fahmi dan Nuzula ini mereka dikahwinkan secara paksa oleh keluarga. Kemudian akhirnya mereka ditemukan kembali di Turki. Panjang, ceritanya panjang tapi saya yang ambil yang penting sahaja. Kemudian di Turki itu mereka mula menjalin kembali kehidupan sebagai suami isteri. Jadi Habibur Rahman Syirazi semacam memanfaatkan keindahan bumi Turki ataupun keindahan Istanbul ini sebagai pusat percintaan antara Fahmi dan Nuzula. Saya ambil, saya petik kata ini, setelah seharian penuh jalan-jalan keliling Istanbul, malam itu Fahmi mengajak Nuzula menginap di Four Seasons Istanbul Hotel yang berada di tepi Selat Bosporus. Fahmi meminta kamar yang menghadap Selat Bosporus malam itu. Ia memang benar-benar ingin beribadah dengan tuntas bersama isterinya. Ia ingin suasana yang nyaman, aman dan romantis. Jadi kata ibadah ini sebenarnya kata benar-benar ingin melakukan hubungan seksual lah. Jadi di sini memang ada sangat syarat elemen romantismnya. Kemudian bahkan Habibur Rahman Syirazi sampai menjelaskan lagi dengan lebih detail hal itu. Fahmi mengawali dia dengan solat sunat 2 rakaat lalu mengamalkan segala sunnah yang diajarkan Rasulullah ketika memanjakan isteri dalam ibadah yang menyatukan dua jiwa. Fahmi membaca doa, Allahumma jannab si syaitan wajanib ni syaitana marazaktana. Jiwa Fahmi menyatu dengan jiwa Nuzula, isterinya, tanda-tanda kebesaran Allah yang melimpahkan sakinah ia rasakan dengan sepenuh jiwa dan penghayatan. Para bidadari cemburu dengan kemesraan mereka berdua. Jadi kita tahulah di sini mereka suami isteri ini melakukan hubungan kelamin, tetapi Habibur Rahman Syirazi menggunakan kata-kata yang lebih sopan. Maksud saya kata seperti ibadah itu sebenarnya hubungan seksual, kemudian menyatukan dua jiwa sebenarnya bersatulah di antara suami isteri itu. Dan kata-kata ini menunjukkan bahawa pengarang ini mengangkat cinta romantisme Islam di dalam karyanya. Kemudian dalam Borana Bosporus juga percintaan di antara afham dan amal hayati. Istanbul menjadi tempat pertemuan pertama mereka sehingga mewujudkan perasaan cinta di antara satu sama lain. Walau bagaimanapun perbezaan di antara Api Tauhid dan Borana Bosporus, kalau Api Tauhid itu peringkat cinta romantismenya memasuki fasa perkahwinan dan sampai melakukan hubungan antara suami isteri, tetapi dalam Rona Bosporus pengarangnya hanya mengangkat sebatas suka sama suka. Mereka hanya memendam dalam hati masing-masing. Pengarang hanya memberi petunjuk melalui gerakan-gerakan watak untuk menggambarkan perasaan cinta mereka. Misalnya senyuman amal hayati yang sering menyebabkan afham ini sukar melupakan gadis itu dan membayangkan gadis itu. Kemudian kebaikan afham yang sering membantu amal hayati sepanjang di Istanbul menyebabkan amal hayati bertambah cinta kepada afham yang dikatakan sebagai lelaki yang sempurna pada ilmu akhlak dan rupa paras. Namun pengarang tidak gairah memperdalamkan perasaan cinta kedua-dua watak ini kerana waktu itu mereka masing-masing sedang mengajar bahasa Arab dan Al-Quran, dan ini peribadi yang harus mereka jaga sebagai guru yang agama, tidak bolehlah lebih daripada itu. Dan
dan Zaid Ahtar tidak sampai mengawinkan amal hati dan afham, tetapi kita sebagai pembaca tahu bahawa suatu masa mereka akan bersama sebagai suami isteri. Jadi kesimpulannya, pasca Islamism adalah ideologi politik Islam yang telah cuba memasuki arena kehidupan Muslim dalam segenap aspek. Jadi perbincangannya terus berlangsung dan meninggalkan variasi tafsiran terhadap Islam sebagai agama dan Islam sebagai cara hidup Muslim di era moden. Dalam konteks Indonesia dan Malaysia, wacana pasca Islamismnya tidak terlepas dari pengaruh negara-negara Islam yang mengamalkan politik demokrasi dan ekonomi liberal seperti Turki. Mengapa Habibur Rahman Al-Shirazi dan Zaid Ahtar mengambil Turki? Kerana dalam banyak negara-negara Islam, memang kita selalu melihat Turki sebagai satu negara idol, negara yang boleh dicontohi dari sudut, dari segenap aspek, dan begitu lantang berbicara tentang isu-isu Islam, termasuklah isu Palestin dan lain-lain, menyebabkan pengarang di negara Malaysia dan Indonesia sangat kagum terhadap negara Turki dan juga sejarah Turki itu sendiri. Tetapi selain daripada berbicara Turki, hal-hal Turki yang serius seperti isu sosialnya, isu sekularisme, isu liberalisme ataupun tentang tokoh Islam seperti Badiuzzaman Said Nursi atau Sultan Muhammad Al-Fatih, mereka tetap juga memasukkan elemen-elemen cinta romantisme, bahkan sampai memanfaatkan keindahan Istanbul, keindahan Rona Bosporus itu untuk digandingkan dengan cinta romantisme. Jadi unsur cinta itu tidak dapat dilepaskan daripada naratif yang lebih serius. Jadi kesannya proses islamisasi masyarakat digandingkan dengan persoalan hak asasi, kemahuan individu serta budaya popular, kerana masyarakat suka kepada cinta romantisme. Sebab itu pengarang memasukkan hal-hal seperti itu. Jadi kesusasteraan pasca Islamism adalah satu contoh bagaimana ruang-ruang keinginan masyarakat yang cuba digandingkan dengan isu umat Islam global. Jadi dapatan analisis novel Api Tauhid dan Rona Bosporus membuktikan bahawa para pengarang yang lahir, sebenarnya Habibur Rahman Al-Shirazi dan Zaid Ahtar ini, mereka dibesarkan oleh ibu bapa yang terikat dengan gerakan Islamism waktu itu, gerakan politik Islam di Malaysia dan Indonesia. Tetapi kerana mereka melahirkan novel itu di zaman pasca Islamism, mereka tidak dapat melepaskan diri daripada unsur-unsur yang menjadi kegemaran pembaca. Pastilah itu adalah unsur cinta romantik. Cuma cinta romantiknya itu diislamikan. Kedua-dua novel ini menunjukkan Turki sebagai negara hero umat Islam dari sudut sejarah, dari sudut sejarah Khalifah Utsmaniyah sampai ke zaman Badiuzzaman Said Al-Nursi. Namun mereka turut memanifestasikan ajaran Islam di Turki. Dalam waktu yang sama, kedua-dua pengarang memanipulasi keindahan Turki sebagai pusat penyatuan cinta romantik yang ditonakan dengan wajah Islam. Jadi dengan itu saya akhirilah sedikit perkongsian perbincangan kita pada malam ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Dr. Umi Hani Abu Hassan di atas penjelasan, pencerahan, ya, bagaimana tadi kalau kita melihat tajuknya yang agak barangkali besar di situ, ya, dan dipertalikan pula, ya, novel dengan Imej Turki, ya, dengan pasca Islamism, dan digandingkan pula, ya, dengan dua negara gergasi besar yang memperkatakan tentang sastra Islam, iaitu Malaysia dan Indonesia. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut atau kita nak bertanya, ya, kepada Dr. Umar Hani, jadi dalam ini juga kita mengalu-alukan kedatangan pengerusi Liga Kesatuan Islam Antarabangsa Malaysia, ya, Profesor Madya Dr. Abdul Rahman Cik, ya. Dan pada para pelajar boleh kemukakan, ya, barangkali dua soalan sebelum kita bersurai pada malam ini. Kita nak tadi mengembara jauh ke Turki, ya. Satu negara yang saya fikir sangat indah, ya, sangat menawan, itulah dijadikan satu bahan untuk kedua-dua pengarang dari Malaysia, Zaid Ahtar
dan juga Habibur Rahman Israzi di Indonesia. Jadi ini juga barangkali memberikan satu petanda kepada pembaca yang belum pernah barangkali menjejakkan kaki ke Turki. Apabila membaca kedua-dua buah novel ini, sudah pasti ada satu keinginan ya untuk mengembara ke negara Turki yang syarat dengan kisah sejarah bangsa Islam tanah airnya. Ya. Baik, kita berikan laluan kepada peserta pada malam ini. Jika hendak bertanyakan kepada Dr. Muhani Abu Hassan, dipersilakan. Ada? Nak tanya Korea pun boleh. Nak tanya Korea pun boleh. Ya. Kita mengkaji, Dr. Muhani mengkaji Turki, tapi sebenarnya Dr. Muhani sekarang berada di bumi Korea. Yang menariknya, ya, kita melihat negara-negara ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dipersilakan para peserta pada malam ni. Ada khususnya para pelajar. Bukan mudah ya kita membawa Dr. Muhani Abu Hassan ya, yang waktu ni tidak sama dengan kita di Malaysia. Ya. Ada? Dipersilakan. Tak ada. Ada atau tidak? So, satu tak soalan, ada, alhamdulillah. Satu soalan barangkali untuk Dr. Muhani. Jika tak ada tak apalah, saya yang akan bertanya ya kepada Dr. Muhani. Jadi ya, ini merupakan kajian PhD ya yang telah dilunasi atau telah diberikan kejayaan ya untuk Dr. Muhani sepanjang melakukan kajiannya. Di bagaimana pula ya hari ini setelah Dr. Muhani memperoleh PhD dari bumi Korea, pulang ke Malaysia dan akhirnya kembali semula menjadi perantau di bumi Korea. Apa yang membezakan barangkali Dr. Muhani semasa Dr. Muhani menjadi seorang pelajar ya sehingga memperoleh kejayaan di sana, ijazah PhD itu, dan hari ini Dr. Muhani menyumbang bakti di bumi Korea. Boleh jelaskan sedikit apa perbezaannya itu dan apakah perancangan seterusnya untuk kajian-kajian untuk mematabatkan dan memperkasakan sastra di sana? Terima kasih Dr. Kamaria. Soalan tu agak mencabar juga. Sebenarnya hidup kita adalah proses perjalanan. Saya pun tak pernah menjangkakan buat sastra di Korea. Semua itu telah satu suratan daripada Allah SWT. Dan saya menjadi orang Melayu pertama lah yang buat PhD di dalam bidang Melayu Indonesia di jabatan kami dengan Profesor Ko Yong Hoon. Jadi waktu pertama kali saya nak buat PhD itu, saya majukan proposal dan proposalnya sebenarnya nak membandingkan tentang retorik dakwah di dalam novel Habibur Rahman, dan saya nak kaji dengan retorik Kristian dalam novel-novel Kristian. Dan itu bila saya buat ni agak berat. Bila saya baca novel Habibur Rahman beberapa kali dan baca juga banyak novel yang lain termasuk novel Zaid Attar, saya nak dapati bahawa sebenarnya memang novel Islam ini persoalan yang paling kuat adalah cinta romantisme. Cinta romantisme itu yang paling kuat untuk dibandingkan. Nilai-nilai Islam memang kuat, tapi isunya apa? Sebab tu saya memilih cinta romantik, dan Prof. Ko Yong Hoon pun berminat sebab sebagai orang Korea yang di luar dari masyarakat, dari budaya kita. Dan tambahan pula beliau memang menekuni sastra Melayu di Indonesia dan Malaysia. Memang dia nak tahu konsep cinta orang Melayu dari sudut pandang Islam. Kalau cinta Melayu tu memang banyak dah. Profesor Muhammad Haji Saleh pun banyak mengkaji tentang cinta dalam pantun, cinta dalam karya-karya teks tradisional Melayu. Tetapi tentang romantisme Islam ini
profesor saya belum tahu. Jadi sebab tu dia sangat bersetuju saya buat ini. Jadi alhamdulillah dipermudahkan selama 4 tahun menyelesaikan ini sebenarnya mengkaji cinta itu, cinta romantis tu. Kemudian apabila balik pulang ke Malaysia dan saya membaca lagi tentang cinta romantik ni, sebenarnya dia bukan semata-mata nilai ataupun konsep saja, sebenarnya dia timbul seperti yang saya terangkan tadi lah, timbul daripada fenomena di luar masyarakat itu sendiri. Kesan-kesan yang secara tidak langsung daripada kesan pasca Islamism itu. Kemudian kembali ke Korea ini, sebenarnya memang ada sangatlah matlamat dakwahnya apabila Profesor Koh Yong Hoon dia tawarkan kepada saya, Umi nak datang ke Korea lagi tak? Kalau Umi nak datang, saya tak offer ke orang lain. Jadi saya pun buat istihara. Saya kata kalau saya tak ambil peluang ini, kalau peluang ini diambil misalnya oleh non-Muslim, kalau non-Muslim yang mengajarkan tentang Melayu kepada Korea, pastilah tidak sama sebagai kita orang Islam nak mengajarkan tentang Melayu, tentang bangsa kita kepada non-Muslim. Kalau kita, pastilah kita akan jelaskan lagi tentang rukun negara, tentang mengapa perlunya percaya kepada Tuhan. Sebab Korea ni negara dia memang tidak bertuhan. Generasi dia sekarang tidak percaya Tuhan. Mereka tahu Tuhan wujud tetapi tidak ada pegangan dah. Boleh kita katakan part of atheist lah. Jadi kalau kita yang Muslim ini, kita pasti akan menjelaskan lebih detail lah tentang ketuhanan yang terdapat dalam rukun negara kita, dalam perlembagaan kita, dan dia kena belajar lah tentang Islam. Kalau dia belajar tentang Melayu, dia tak boleh belajar Melayu tanpa memahami Islam, sebab orang Melayu itu jiwa dan akarnya adalah Islam. Jadi saya mengambil tanggungjawab itulah, dan kerana itu adalah offer, bukan saya memohon, offer terus kepada saya. Jadi saya kata dan suami pun bersetuju datang. Jadi saya anggap dalam tahun ni dah dua tahun kedua, mungkin kami di sini 3 tahun lah, insyaAllah 3 tahun. Dalam tempoh-tempoh ini saya akan cuba sedaya upaya menjelaskan dengan baik lah, terutama tentang budaya kita, tentang agama kita, itulah sehalus mungkin kepada anak-anak generasi Korea yang tidak beragama ini. Dan bulan depan saya juga diminta untuk berbicara tentang Melayu dan Islam kepada 100 pekerja syarikat Korea yang akan dihantar ke Malaysia. Mereka nak tahu budaya kita. Sebelum mereka datang bekerja tempat kita, mereka nak tahu orang Melayu tu macam mana, orang Cina macam mana, orang India macam mana, dan mereka juga nak tahu budaya-budaya Islam yang dipraktiskan di Malaysia, supaya mereka dapat senang untuk berkomunikasi dengan masyarakat kita di Malaysia nanti. Jadi saya anggap itu semua adalah satu tanggungjawab saya lah sementara ada kat sini. InsyaAllah doakanlah. Dan saya doakan adik-adik sekarang dalam proses ilmu, belajarlah bersungguh-sungguh, berdoa banyak-banyak, semoga nanti ada peluang datang ke luar negara, kerana di luar sana ada banyak orang nak tahu tentang agama kita, nak tahu tentang budaya kita, dan tugas kita lah sebenarnya bercerita. Kalau kita berada di tempat kita sendiri, kita tak rasa yang orang nak tahu. Bahkan kita rasa buat apa buat tentang sastra Islam, buat apa buat tentang cinta je pun. Kita baca buku cinta macam buang masa lah, buang baca benda-benda. Sebenarnya semua itu ada kegunaannya. Kalau kita telusuri dengan segenap aspek, sama ada aspek Islamnya, aspek sosiologinya, aspek antropologinya, aspek dan segenap aspek, kita akan menemukan banyak juzuk-juzuk baru dalam melihat kesusastraan itu sendiri, terutama sastra Islam. Jadi memang adik-adik ni sekarang dalam proses ilmu, teruskanlah membaca sebanyak mungkin, menekuni banyak kuliah-kuliah ilmu, terutama dalam kuliah Dr. Kamariah ini. Dan suatu masa nanti adik-adik akan berada di tempat yang adik diperlukan. Masa itu adik-adik kena buatlah yang sebaik mungkin, insyaAllah. Itu sajalah pesanan lewat malam. Baik, terima kasih Dr. Muhani. Sangat besar harapan ya kepada generasi
baru ni yang bakal nanti mencorakkan dunia sastra tanah air, khususnya dunia sastra Islam antarabangsa. Jadi saya fikir masa telah melepasi tahap 10-30 sebenarnya yang diberikan kepada saya untuk mengemudikan perjalanan bicara ilmu pada malam ini. Jadi sebelum saya serahkan kepada Ustazah Dr. Pabiah, serangkap pantun lagi saya berikan kepada hadirin-hadirat semua. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi, salam perpisahan buat semua di lain masa bersua kembali. Jadi mudah-mudahan ya, dengan majlis ilmu yang dibicarakan pada malam ini, yang kita bawa jauh dari bumi Korea dan kita mengembara ke bumi Turki, mudah-mudahan besar manfaatnya untuk generasi hari ini untuk lebih mencintai dunia sastra dengan lebih akrab. Jadi saya serahkan kepada yang dikasihi Ustazah Dr. Abiyah. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita pada malam ini, Prof. Madya Dr. Kamariah Kamarudin dan juga yang dikasihi Dr. Omohani, di atas pembentangan yang sangat menarik tadi dan juga perkongsian yang sangat bermanfaat kepada anak-anak kita di Malaysia, tambah-tambah lagi bila dikaitkan dengan cinta kan. Jadi cinta itu adalah satu fitrah yang semua orang akan cenderung ke arah itu kan. Namun cinta yang bagaimana yang perlu kita lihat dan perlu kita faham ya. Jadi alhamdulillah, dan kami di sini insya-Allah sentiasa mendoakan Tok Muhani supaya tabah kuat di sana, sebab kami tahu di sana tidaklah seperti di sini kan, dan tanggungjawab yang digalas oleh Tok Muhani itu sangat berat. Ya, dan insyaAllah, alhamdulillah, insyaAllah kami akan doakan supaya Om Muhani terus memikul dakwah itu di sana, insyaAllah. Jadi mungkin ada sepatah kata daripada Ustaz kita, Dr. Abdul Rahman Cik. Sekiranya ada sesuatu nak diperkatakan kepada Dr. Om Muhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Kamariah dan Dr. Umihani, sastrawan hebat. Umihani baru saya berkenalan malam ni dengan cerita hebat sangat, sebagai mewakili Malaysia, sebagai seorang pendakwah, pembawa obor sastra Islam, dan kita harus menyokong perjuangan yang dibawa oleh Dr. Omi Hani. Saya terfikir tadi nak tanya, tapi tentang Korea. Walaupun dah Dr. Kamariah dah tutup dah. Saya ambil peluang 5 minit untuk tujuan pemikiran. Kita berada dalam satu hendak ataupun satu kapal yang sama lah. Hendak bahasa Arab mana tempat benteng pertahanan zaman Rasulullah, hendak. Jadi kita kata dalam sebuah kapal, perjuangan yang sama melalui sastra. Okey. Soalan saya, kita tadi membincangkan kehebatan orang Melayu lah. Kajian saya pun tentang Asia Tenggara, PhD saya. Yang saja Indonesia-Malaysia termasuk Filipina, Singapura, Petani dan Brunei, Darussalam. Jadi yang Melayu adalah majoriti lah penduduk 6 buah negara tadi. Jadi soalan saya, bukan saja kita hebat di tempat kita, dunia luar memandang orang Melayu ni hebat. Yang terbaru saya dapat maklumat, seorang guru agama, guru Quran, berkahwin orang Arab bangsa Syria, telah dilantik oleh Universiti Saudi Arabia untuk mengajar Quran. Jadi sampai peringkat itu, Saudi tu tempat Quran, ulama Quran ramai, tapi dipilihnya seorang wanita dari Malaysia. Masih muda, mungkin dia itu orang Taranum, mengerti Ra'at dan sebagainya. Maknanya semua yang sebelum ni kita dengar kita hebat di dunia Arab itu, misalnya status orang Malaysia di sana tidak ada peringkat labor. Semua supervisor ke atas. Bahkan tidak boleh bekerja sebagai buruh. Itu yang saya tahu, Malaysia atau utamanya. Jadi kehebatan ini ada ketuanan Melayu. Bagi saya istilah orang Melayu, guru-guru saya dulu menyebut, dia kata orang Melayu penyambung lidah orang Arab untuk menyampaikan Islam. Islam menyerah kepada kita obor, maka kita sebarkan Islam kepada seluruh kawasan Asia Tenggara ini.
termasuk Kemboja, termasuk Vietnam, Burma, Filipina, itu orang Melayu. Saya dah kajian saya pun ada situ. Nah, sekarang kita pergi ke Korea. Soalan saya nak tanya, 2 minit ya. Sejauh mana penulisan sastra, profesor-profesor Melayu di sana yang menghasilkan karya-karya sastra sama ada dalam bentuk sajak ataupun novel. Jadi mereka profesor dalam perbandingan sastra ke atau comparative literature ataupun kritikan sastra sebagainya seperti Dr. Bentang tadi. Tapi penulisan kreatif dia dalam bahasa Melayu dihasilkan oleh profesor Korea. Kalau ada boleh kita kongsikan di sini. Itu saja soalan saya. Terima kasih banyak kepada doktor dan juga kepada pengurusi majlis pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setakat ini yang saya tahu mereka tak menulis dalam karya kreatif lah. Mereka banyak menulis dalam kritikan sastra. Macam Profesor Ko Yong Hoon itu memang dia menulis banyak kritikan terhadap karya-karya Pramudia Anantatur. Dan dia banyak membuat karya terjemahan. Maksudnya karya-karya Korea yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan juga karya Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Korea, dia banyak buat karya terjemahan. Karya-karya sendiri sekarang sih saya tak jumpa lagi. Baik, soalan susulan. Tak jadi terbetul lagi, nak tutup kali kedua, Prof. Kamaria. Biasa kita tamat 11, 11 lebih. Ini masa awal. Tapi kan anak pelajar kita mungkin boleh, terlalu boleh kagum dengan pembentangan tadi sebab terlalu cinta. Cinta tersatu dari segi akademik, full of information. Mana menyeluruh, komprehensif. Baik. Soalan-soalan, apakah yang memegang kita kata jabatan bahasa Melayu sama ada di China ke atau di Korea ke atau di negara-negara kawasan itu, kemampuan mereka di dalam penulisan kreatif ini? Lalu awal saya pergi ke China kan, tak silap saya. Jadi sekarang Dr. Mihani duduk di Korea. Jadi saya tak sempat nak berborak dengan Dr. Awal Sarian. Jauh mana kemampuan bangsa-bangsa yang mencintai bahasa Melayu dan budaya Melayu ini di dalam penulisan, bukan akademik, penulisan kreatif. Itu soalan. Saya tak ada maklumat. Jadi kalau mereka dapat menghasil benda itu memang tinggilah. Dari segi kemampuan macam orang Melayu menulis dalam bahasa Arab. Saya boleh kata 90% penulisan saya akademik dalam bahasa Arab. Jadi saya boleh bersanding lah dengan orang Arab tu dari segi penulisan, ada proof. Dan saya menterjemah penulisan, terjemah sajak Tun Mahathir ke bahasa Arab, terjemah filem. Jadi kita orang Arab pandang hormat kepada orang Melayu sebab penulisan penghasilan. Begitu juga bangsa-bangsa asing yang menguasai bahasa Melayu, kita kagum pada China dan, tapi kita nak tengok apa bidang kita lah, bidang sastra. Sejauh mana comparative criticism ataupun terjemahan daripada bahasa Korea pada bahasa Melayu ke Korea, kita buat macam bahasa Arab ke Melayu kan? Arab Melayu, Melayu ke Arab, itu yang banyakkan kawan-kawan kita di sini. Di sana dia terjemah satu, tapi menulis bersajak dan tulisan-tulisan novel berkarya dan sebagainya. Itu saya nak tahu itu. Kalau ada fakta, tak apalah. Kalau tak ada, itu perlu ditonjolkan. Mungkin ada pelajar-pelajar peringkat sarjana dan sebagainya yang mempunyai bahasa Melayu yang bagus, biar mereka menulis. Mungkin generasi lampau profesor itu dah terlepas lah mungkin. Sebab dia fokus pada more academic dan sebagainya. Tapi kalau pelajar-pelajar boleh dibentuk, melahirkan di sana penulis bahasa Melayu, sastra Melayu yang bagus, yang lebih mirip kepada unsur Islami dan alami tadi. Okay, terima kasih. Setakat ni memang belum ada lah. Sebab kenapa majoriti pelajar-pelajar Korea ni ambil Malay Indonesia ni, salah satunya bukan kerana dia cinta Melayu itu dulu ataupun cinta kepada bahasa ni dulu.
tetapi kerana mereka melihat kepada peluang perniagaan, kerana Malaysia dan Indonesia ni adalah apa, pusat investment kepada Korea. Ada 100,000 orang Korea di Malaysia dan Indonesia, dan mereka ini buka company-company seperti LG, Samsung, Hyundai dan lain-lain. Kilang-kilangnya itu banyak di Indonesia dan juga di Malaysia. Jadi atas tujuan itu menariklah kepada anak-anak mahasiswa Korea ini untuk masuk bidang Malik Indonesia kerana peluang pekerjaan. Tapi apabila dia mengikuti Malik Indonesia ini sebagai satu sarjana muda dia, dia kena mengikuti banyak tahap dalam silibus itu. Dan salah satu tahapnya adalah dia kena belajar sastra kita. Jadi sastra, kalau sastra Malaysia itu dia masuk kelas saya lah. Jadi dia memang kena kenal siapa sastrawan kita, kena kenal apa karya-karya sastra yang wajib dia baca, sekurang-kurangnya untuk dia tahu tentang nilai sosial di dalam karya itu, supaya dia lebih kenal tentang Indonesia dan Malaysia. Jadi memang sebatas itulah saya, maksudnya mengajar sastra adalah untuk supaya budak-budak ni kenal dulu sosial. Kerana kita tengok judul silibusnya pun masyarakat dan sosial di dalam sastra Malaysia dan Indonesia. Jadi kita tujuannya adalah untuk memperkenalkan. Jadi belum ada lagi silibus penulisan kreatif. Maksudnya nak kena budak-budak tu buat sajak atau buat cerpen ke, belum ada lagi. Tapi dalam selang-selang latihan kuliah itu, bila saya ajar pantun ataupun saya ajar puisi, saya memang akan minta mereka buat karya mereka sendiri, tapi sebatas tugasan dalam kelas lah. Jadi nak jawab tadi soalan doktor tadi, memang sekarang ni hanya di peringkat pengenalan kepada sastra Melayu, tapi untuk menghasilkan sastra belum ada. Di peringkat master dan PhD pun saya ajar sastra bandingan Malaysia dan Indonesia. Lebih kepada saya memaksa pelajar-pelajar saya membaca sebanyak mungkin karya yang saya pilih dari Malaysia dan Indonesia. Maksudnya memang sekarang mereka sedang dalam pengenalan, membaca, faham. Tapi untuk peringkat mereka menghasilkan penulisan kreatif ini belum ada. Dan saya juga nak kongsikan bagaimana Korea menjenamakan K-literature-nya. Itu bukan semata-mata satu fenomena, tetapi memang itu adalah strategi Korea sekarang nak mengangkat sastra Korea menjadi salah satu sastra yang akan memenangi hadiah Nobel dunia, kerana mereka sangat cemburu kepada Jepun yang sudah ada hadiah Nobel. Jadi Korea sebenarnya ke arah itu, dan salah satu cara yang mereka buat adalah setiap tahun kerajaan keluarkan dana sebanyak 6.5 juta USD dolar untuk penerjemahan sebanyak mungkin karya-karya sastra ke bahasa luar, ke bahasa dunia, terutama bahasa Inggeris, bahasa Jerman, bahasa Perancis dan bahasa-bahasa luar termasuk bahasa Melayu dan Indonesia. Jadi budak-budak yang masuk ke Malik Indonesia ni sebenarnya mereka masuk dan belajar sastra kita adalah untuk tujuan penerjemahan, untuk mereka dapat pekerjaan sebagai penerjemah karya-karya mereka ke dalam bahasa Melayu dan Indonesia. Jadi saya lihat itulah yang membuka mata mereka untuk belajar sastra kita. Tapi untuk mereka berkarya memang dari jiwa mereka, belum jumpa lagi. Harap menjawab persoalan Prof tadi. Yang terakhir minta maaf pengerusi Dato' Fabia. sebab saya ni apabila jumpa orang yang unik macam ni, saya ambil peluang lah, dah tak jumpa lepas ni kan. Sebelum Dr. Omi balik ke Malaysia dalam satu tahun lagi, satu tahun ni 365 hari banyak. Jadi tidak terlambat untuk mendapat seorang pelajar Korea yang dipilih minat sastra. Sama ada peringkat dia sarjana atau undergrad ke atau PhD ke, dan bawa balik ke Malaysia mendalami secara secara natural dalam secara tabii di Malaysia di berbagai-bagai institusi, dalam bahasanya, institut terjemahan negara, universiti, UKM, UM dan sebagainya, dan mengasah bakat mereka di sana.
dalam setahun. Jadi salah satu agenda, kalaulah Dr. Umi Hani berjaya mendapat buat benda ni, itulah bukti kemampuan orang Malaysia menjadikan orang bukan Malaysia juga penutur, bukan sahaja menguasai bahasa, menulis, menerbitkan karya sastra yang canggih. Itu boleh mempromosi Korea juga. Apabila masuk dalam media Malaysia, orang Korea boleh tunjuk novel dia, boleh tunjuk sajak dia, boleh tunjuk pantun dia. Tidak mustahil. Sekarang kawan-kawan saya ramai orang Arab menulis PhD dalam bahasa Melayu. Dan bercakap mengamal budaya Melayu. Orang Mesir, fasih, memberi khutbah, menulis, supervisor, pemeriksa. Jadi ramai kawan-kawan Arab yang sudah berada di Malaysia atau belajar di Malaysia mampu menghasilkan karya-karya. Itu minat dia. Sebab dia minat menulis dalam bahasa Arab, so bila dia tahu bahasa Melayu, dia tulis bahasa Melayu. Dia tahu bahasa Inggeris, dia tulis bahasa Inggeris. Yang pandai bahasa Inggeris, Dr. Arif Karhi, orang mesti. Dia menulis bahasa Melayu dan sebagainya. Itu penyair dan penyajak. Ada kawan saya yang juga dulu di Brunei. Sekarang berada di Malaysia, ada Pencik Malik. Itu salah seorang contoh. Ada seorang lagi, Dr. Mahyuddin, masih di Brunei. Fasih bahasa Melayu, menterjemah Inggeris dan Arab. Menulis juga produktif dalam sastra berbahasa Inggeris dan berbahasa Melayu. Mereka orang Arab. Jadi, tidak mustahil. Ha, itu yang terakhir. Minta maaf banyak. Macam satu. Saya ambil peranan berceramah pada malam ni. Jadi, itu nasihat saya atau wasiat lah. Saya sebagai mewakili persatuan ini sudah 8 tahun. Saya memegangnya dan saya menggunakan 3 bahasa. Platform kita dalam 12 bulan tu, 4 bulan, 1 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Jadi kita ada 12 penceramah setahun dalam 3 bahasa. Jadi ini paling unik. Orang Melayu duduk di Korea dan kita menjadikan dia duta kita untuk menghasilkan seorang Korea yang pandai bahasa Melayu dan menulis hasil sastra Islam di dalam bahasa Melayu. Wallahualam. Terima kasih banyak. 3 kali masuk campur. Minta maaf banyak eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa Dr. Ustaz. Kami seronok dengar celoteh daripada doktor tadi dan wasiat kepada doktor kita Mu'ani selaku duta kita di sana ya. Jadi sebenarnya banyak lagi, saya sendiri pun sebenarnya ada soalan, tapi tak apalah, nanti kita PM lah ya doktor ya, sebab masa kita izinkan. Dan kami harap ini bukan kali terakhir untuk Umu bersama-sama dengan kita, insyaAllah ada peluang, insyaAllah kami undang lagi. Terima kasih di atas kesudian bersama-sama dengan kami selama dekat 2 jam juga ya. Jadi terima kasih banyak, jazakumullah khairan kathira. Dan saya tak pandai nak berpantun seperti Dr. Kamariah tadi. Jadi kami tutuplah bicara kita pada malam ini dan yang tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanaka Allahumma nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum.